Gue minjem helmnya. Gue mau nganter Ine ke pameran di JCC Senayan. Makasih Tis. Lu emang temen gue paling baik, paling pengertian. Kalian kenapa? Kagum ya sama gue? Biasa. Ayo. Di rumah teh. Ih, kamu ke rumah ya? Soalnya ada paket yang harus diantar. Siap teh, saya langsung berangkat. Iya. Kamu ngapain ke pameran mobil di JCC? Mau ketemuan sama cowok kamu ya? Aduh, bukan Mas Pur. Alhamdulillah. Terus ngapain? Ini tuh kan kerja jadi SPG di pameran mobil. Wah, hebat. Tisna, antar saya yuk. Sebentar ya Pak Sofyan, nanggung. Bayarnya ntar ya John. Kebiasaan kamu cuy, modus ngutang. Ayo Pak. Ya. Tis, gue minjem helmnya. Gue mau nganter Ine ke pameran di JCC Senayan. Makasih Tis, lu emang temen gue paling baik, paling pengertian. Kalian kenapa? Kagum ya sama gue? Biasa aja kali. Kang, nunggu apa lagi? Berangkat. Update status. Baru saja terjadi sebuah keajaiban. Ceka, ceka, cekakak. Tahu nggak Bang Ojak kerja di mana? Tahu Pak, jadi sales motor. Oh,
Pantes. Pantes kenapa, Pak? Pantes, kamu nggak tahu. Saya pengen beli motor, nggak apa-apa second juga. Biar kalau nganterin paket, nggak naik ojek. Terus kalau saya mau kemana-mana, nggak jalan kaki. Ih, daripada kamu mikirin motor, mending kamu makan, terus anterin paket. Siap, Teh. Kalau siap, jangan lama segitu dong. Siap, Teh. Maka assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Bapak lihat Bang Ojak sama perempuan cantik. Oh iya, Pak. Terus Bang Ojak naik motor baru, bukan motor butut yang warnanya hijau itu. Terus, Pak? Belum ada terus aja, Bu. Baru cuma sampai itu aja. Ibu mau kemana? Bu, jangan terlalu cepat menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, Bu. Bapak, siapa sih yang mau menyebarkan berita? Ibu kan cuma mau ke warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potati. Potati, sekarang Bang Ojak kerja kantoran ya? Iya, sekarang Bang Ojak udah kerja jadi sales motor. Oh, pantesan. Tadi suami saya lihat Bang Ojak pakai kemeja rapi sama sepatu rapi. Iya, katanya syaratnya harus gitu, suruh pakai baju yang rapi. Oh, terus Bang Ojak juga baru beli motor baru ya? Ah, Bu Nur bercanda. Orang tadi berangkat pagi-pagi masih pakai motor yang sama. Terus tadi motor yang dipakai sama Bang Ojak, motor siapa ya, Potati? Motor kantornya kali, Bu. Oh, bisa jadi. Sebenarnya Bu Nur kesini mau ngobrolin apa sih? Indah, saya tuh kesini cuma mau ngingetin Potati. Soalnya tadi Bapak lihat Bang Ojak lagi naik motor sama cewek cantik. Itu teman kantornya kali, Bu. Ih, justru itu yang bahaya, Potati. Bisa saja Bang Ojak itu terpikat sama teman kerjanya sendiri. Soalnya tadi Bapak lihat mereka berdua lagi makan es kelapa. Bang Ojak! Nah, Potatinya nangis. Halo, Pok. Kang Tisna bisa ke rumah nggak sekarang? Potati nangis? Enggak. Kang Tisna bisa ke sini nggak? Bisa, Pok. Berangkat. Tis.
denger cerita gue. Tis! Update status. Ngenes itu kalau mau curhat, yang dicurhati malah cuek pergi. Cekat, 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 cekat.